Oke, saya Dan Safari. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan fungsi operator logikal dan rasional pada bahasa C. Fungsi logika hanya memberi dua hasil, yaitu satu sama benar dan nol atau salah. Pada kesempatan ini kita akan menguji ini. Apakah X lebih besar daripada Y dan I lebih besar daripada 0 atau J lebih kecil daripada 5? Pada program telah dibuat, ini merupakan variabel dan tipe data. Terdiri dari dua tipe data, yaitu integer dan float. Untuk tipe data integer, variabel yang ada dan yang dipakai yaitu variabel i dengan nilai 8, variabel j dengan nilai 5, dan variabel k yang belum diberi nilai. Variabel k ini digunakan untuk mengecek apakah persamaan dari atau bukan persamaan, apakah fungsi logikal dan relasional pada X lebih besar daripada Y dan I lebih besar daripada 0 atau J lebih kecil daripada 5, apakah betul atau salah. Sekarang kita coba. Ternyata jawabannya adalah 1. Benar. Oke, kita lihat apakah memang benar. Apakah X lebih besar daripada Y? Apakah X lebih besar daripada Y? Ternyata benar, karena Y bernilai negatif. Dan apakah I lebih besar daripada 0? Kita lihat nilai I adalah 8. Sementara 8 lebih besar daripada 0. Sekarang kita lihat untuk relasional yang satu, apakah ataukah J lebih kecil daripada 5? Kita lihat J, ternyata nilai J itu lebih besar daripada 5. Untuk lebih mengerti tentang fungsi logika, mari kita lihat ini merupakan fungsi logika N dan ini merupakan fungsi logika. Kita coba tulis. N bisa ditulis dengan kali dan or bisa ditulis dengan tambah. Kita coba. Kita dapat dilihat di sini. Apakah X lebih besar daripada Y? Kita lihat. Apakah nilai X lebih besar daripada Y? Ternyata X memang lebih besar daripada Y. Karena itu, mari kita masukkan. Karena X lebih besar daripada Y, dan memang betul, kita kasih nilai 1. Setelah itu, kita cek. Apakah I lebih besar daripada 0? Apakah I lebih besar daripada 0? Ternyata I sama dengan 8. Berarti I lebih besar daripada 0, berarti benar. Diberi nilai 1. Kemudian, apakah J lebih kecil daripada 5? Oke, kita lihat variabel J dan berapakah nilai. Ternyata J sama dengan 5. Sementara di sini dalam fungsi relasional dituliskan J lebih kecil daripada 5. Berarti J lebih kecil daripada 5 adalah salah dan kita masukkan 0. Kita lihat lagi.
antara X lebih besar daripada Y, ada logika N. Kita masukkan N. Dan di antara Y lebih besar daripada 0 dengan J lebih kecil daripada 5, ada sintaks logika OR. Kita masukkan logika OR ya. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa N sama dengan kali dan OR sama dengan berapa. Kita masukkan lagi 1, N 1 berarti 1 dikali 1. OR berarti tambah. Kita masukkan tambah. Kita masukkan tambah. 1 dikali 1 sama dengan 1, dan 1 ditambah 0 sama dengan 1. Maka logika dari persamaan ini, bukan persamaan, rasional ini adalah benar, yaitu true. Ini kita cek ulang, coba di run kembali. Nilainya lainnya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat.